Abang, belajar Al-Quran sungguh-sungguh tau. Biar hidup kita ni dekat dengan Al-Quran. Ayah tu bila nak ngaji? Aduh, boleh ke orang tua macam aku ni belajar Al-Quran daripada zero? Bukannya aku tak nak belajar, tapi aduh, malulah aku nak baca sorang-sorang depan ustaz. Nanti kena soal dengan ustaz lagi. Ish. Macam seronok je ni. Ustaz friendly, tak garang. Belajar membaca pun ramai-ramai. Tak ada pula ustaz panggil membaca di hadapan. Apa yang diorang guna tu? Siap ada alat ketuk untuk belajar Al-Quran. Oh, inilah alat ketuk yang anak aku bawa tu. Aku ingatkan mainan. Ayat tu. Inilah masa untuk aku perbetulkan bacaan Al-Quran aku dalam ibadah aku. Inilah masa untuk aku pikul tanggungjawab memimpin keluarga aku untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran. Begitulah permulaan perjalanan saya untuk belajar membaca Al-Quran, bermula dari peringkat asas sehingga peringkat talaki. Dan kini, giliran saya pula untuk membuka cawangan Pusat Pengajian Al-Quran Al-Baghdadi untuk membantu orang seperti anda mendekatkan diri dengan Al-Quran. Okey, sambung lagi sekali. Cepat ambil peluang ini segera mungkin. InsyaAllah penduduk Pulau Pinang pasti boleh mahir baca Quran dengan secepatnya. InsyaAllah teknik Al-Baghdadi sedia membantu anda. Alhamdulillah.